Pemirsa, pemerintah telah mengeluarkan aturan baru memperbolehkan anak usia di bawah 12 tahun untuk masuk mal atau pusat perbelanjaan. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah tersambung bersama Ramaditya Domas dan juru kamera Jeff Anderson dari Mall PGC Cililitan, Jakarta Timur. Ya, Rama, bagaimana situasi di Mall PGC hari ini? Apakah di sana sudah ada anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun yang dibawa orang tuanya untuk mengunjungi tempat itu? Iya, Pak dan juga pemirsa, dari pantauan kami sejauh ini, kondisi terkini di PGC, kawasan Cililitan, untuk pembatasan usia anak-anak di bawah 12 tahun ini terpantau ramai begitu, Popi. Kendati pun memang tidak seramai pada hari-hari sebelum pandemi, namun menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak mal bahwa memang ada beberapa dari pantauan kami sejak siang tadi, sekitar puluhan anak-anak usia di bawah 12 tahun yang ikut bersama ibu atau bapaknya atau orang tuanya atau keluarganya begitu ikut masuk ke kawasan mal, karena memang hal ini sesuai dengan ketetapan yang diberikan oleh pemerintah bahwa perpanjangan PPKM level 3 di DKI Jakarta pada 21 hingga 4 Oktober nanti diberlakukan pelonggaran-pelonggaran, salah satunya di kawasan retail atau pusat perbelanjaan dengan membebaskan anak di bawah usia 12 tahun untuk bisa masuk ke mal, namun tidak untuk ke kawasan bioskop, karena sejauh ini aturan yang masih ditetapkan dan dilonggarkan hanya bagi anak biasa di bawah usia 12 tahun sudah bisa masuk ke mal, karena hal ini juga masih melihat dengan adanya laju perkembangan COVID-19 di DKI Jakarta. Kendati pun sudah memang mulai melandai, namun aturan perlahan diperlonggar, tidak lantas langsung dilepas begitu saja. Dan dari pantauan kami, Popi, memang sejak tadi siang hingga saat ini ada beberapa anak-anak di bawah usia 12 tahun yang memang ikut bersama orang tuanya, namun memang tetap mereka mematuhi protokol kesehatan. Kendati pun memang di bawah 12 tahun, mereka tetap menggunakan masker sesuai dengan anjuran dan juga ada pengecekan suhu tubuh dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, dari petugas juga terus mengimbau kepada masyarakat yang masuk khususnya di kawasan PGC ini untuk bisa mematuhi protokol, khususnya ketika mereka sudah memasuki kawasan dalam atau pusat perbelanjaan di dalam, untuk bisa mematuhi protokol seperti misalnya menjauhi kerumunan dan juga tidak melakukan kontak fisik seperti misalnya berkerumun dengan jumlah 2 hingga 3 lebih di dalam atau di satu titik di kawasan Mall PGC ini. Kopi. Ya, baik. Lalu apa saja prosedur kesehatan yang dilakukan pengelola bagi orang tua yang membawa anaknya yang berada atau yang berusia di bawah 12 tahun maksud kami? Ya, Popi, mengikuti anjuran pemerintah, pihak PGC atau Mall PGC ini menetapkan aturan kepada orang tua atau keluarga yang membawa anak-anak di bawah usia 12 tahun untuk tetap melakukan scanning melalui peduli lindungi dengan menyertakan bukti vaksinasi ataupun dengan bukti fisik, karena Popi dan pemirsa bisa diketahui juga bahwa aturan bagi anak-anak usia 12 tahun ini hanya satu syarat, yakni didampingi oleh orang tua ataupun keluarganya untuk bisa masuk ke kawasan mal di DKI Jakarta. Karena tidak hanya di DKI Jakarta juga, Popi, bahwa pemerintah juga sudah mulai melonggarkan aturan untuk anak usia di bawah 12 tahun. Selain di DKI Jakarta, ada juga di Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya atau di 5 kota besar di Pulau Jawa untuk awal mula nantinya, sebelum akhirnya disebar ke semua wilayah di Indonesia aturan ini. Karena sejauh ini dari pantauan kami juga, selain memang bukti vaksinasi, nantinya di dalam mereka juga harus benar-benar ditemani oleh orang tua, artinya tidak bisa dilepas begitu saja, karena sejauh ini dari petugas juga selalu melakukan imbauan-imbauan khususnya ketika mereka sebelum masuk untuk bisa memberikan informasi kepada orang tua yang membawa anak, memberitahu bahwa agar nantinya di dalam mereka bisa menjaga anaknya dengan baik guna mengurangi adanya kontak fisik, khususnya bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun yang saat ini sudah mulai diperbolehkan masuk ke dalam pusat perbelanjaan, namun masih dalam proses uji coba sebelum nantinya akhirnya dibebaskan atau dilonggarkan ke semua wilayah di Indonesia, Popi. Baik, Rama, terima kasih untuk informasi dan juga laporan Anda. Demikian laporan langsung dari Ramaditya Domas dan juru kamera Jeff Anderson dari PGC Cililitan, Jakarta Timur.